Kita simak dulu ini pernyataan dari Capres nomor 01 Anies Baswedan. Tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, menurut saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik, yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, mengenai kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk, kita langsung yuk. Thank you, Pak. Thank you. Tadi pernyataan dari Capres.